Ni dalam mangkuk. So lagi puas korang nak makan. Ha, tengok tu, tengok tu. Wow. You get the idea. Hai, Assalamualaikum. Ada di sini. Terima kasih untuk korang yang sedasa menonton video aku kat channel ni. Ingat tak aku pernah buat video jagung cheese leleh. Aku pergi sampai ke Meru Kelang. Beratur sampai sejam setengah untuk dapatkan jagung cheese leleh. And time tu juga ramai rekomen. Akak, kan buat sedikit lagi senang. Kenapa akak nak pergi jauh-jauh? Buat sedikit lagi mudah. Suggest pula aku yang jagung cheese leleh dekat kedai atau ubat tu jauh di kala bulan Ramadan ini. Kita akan start. Kita boleh campak-campak Ramadan kali ni. Jagung cheese leleh. Yelah you all, sebulan puasa ni tidaklah hari-hari kita nak pergi menampak bersesak-sesak di pasar Ramadan tu nak cari parking pun payah. Kadang-kadang kita di rumah, kita buat je lah apa yang ada yang kita rasa nak makan. Contoh hari ni aku nak makan jagung cheese leleh tu. So aku buat sendiri menggunakan jagung frozen. So jagung frozen ni aku masukkan dalam bekas untuk kukuskan dulu. Kukus tempoh berapa lama tu, kalau ikutkan style aku macam kau agak-agak je lah. Campak-campak, agak-agak. Berapa lama aku nampak jagung tu okey, nanti aku angkat. Sementara tu, aku keluarkan dulu susu cair. Susu cair, butter cup, jagung. Itu tiga bahan utama dia. Dah siap tu, ambil jagung korang masukkan. Belum. Letak kuali dulu. Letak kuali, masukkan butter cup tadi. Ini aku ambil yang aku dah buka. Ada dan display tak buka lagi. Kacaukan sikit butter cup. Bila dah cair macam tu, masukkan jagung. Tak payah nak acah hayu dah. Masukkan dia semua. Jagung tu so nampak macam buttery jagung and butter cup yang banyak lemak trans yang tak sihat. Itulah kita suka, bukan? Dan kacau-kacau seterusnya masukkan susu cair dalam dia punya agak-agak juga macam biasa. Kita campak-campak, kita agak-agak. Hashtag jangan charge. Kacau-kacau bagi susu cair tu kan. Banyak ni. Aku macam lebih letak susu cair sebenarnya. And then bagi dia kering sikit. Sementara tu kita masukkan garam secubit. Dua garam. Dua macam banyak. Secubit je lah. Kacau-kacau-kacau sampai dia macam kering sikit. Macam kering sikit. Macam okey lah kot ni. Ambil mangkuk ataupun gelas, masukkan jagung itu ke dalam mangkuk. Ni kalau korang boleh bau ni, sedap bau dia. And then mozzarella cheese, aku beli dekat Chaya Grocer. Masukkan ke dalam itu, tabur-taburkan. Tambah sedikit susu cair nak bagi dia lagi nampak menggemukkan. Okay, dah siap. Aku punya jagung cheese leleh besi kat rumah je. Kan easy tu. Aku nak kena makan terus ni sebab ni masih panas-panas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai 4 bahan je guys, mudah, tak payah nak beratur di bazar Ramadan ataupun pergi jauh-jauh. Dia punya susu tu ada kat bawah ni. Atas dia ada cheese dan juga jagung. Bau dia sedap. Itu yang penting. Tak nampak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya aku buat. Oh gitu. Wow. Lepas tu dalam mangkuk tu terus naik tau. Tapi dia tak rasa panas dah. Laju betul dia sejuk. Bismillah. Dia rasa manis-manis. Masin. Ada pasu rasa lemak cheese tu. Manis jagung dengan susu cair tu. Tapi tak susu pekat. So dia tak terlalu manis lah. Biar ada susu pekat tu. Susu pekat jadi hiasan je. Sebenarnya kan, kalau korang nak lagi manis, lagi kau manis dia, korang tambah susu pekat. Tapi tu potong kaki lah. Aku tadi kan tak letak susu pekat dah, sebab aku dah letak butter banyak. Lepas tu terlajak letak susu cair. So rasa, bagi aku rasa macam ni dah okey dah. Cuma je tak terlalu manis. Okey, tu tak terlalu manis. Kalau tambah susu pekat, confirm manis gila. This one dia rasa masin-masin sikit sebab aku punya garam tadi kot. Tapi okey. Ada rasa masin. So, dia macam balance tau. Manis, masin, lemak. Masam tak ada. Bismillah. Tarik-tarik ni yang korang nak tengok kan. Lagi satu, selalu kalau beli kat kedai kan, dalam cup. Tapi ni dalam mangkuk. So lagi puas korang nak makan. Tengok tu, tengok tu. Wow. Aku suka tengok cheese bertarik-tarik macam tu. Risau ya. Aku rasa kalau aku letak semua dalam ni,
bau jagung eh. Mesti habis semua ni. Asyik baku letak separuh je, itu pun dah tak boleh berhenti makan. Nak gimana, nak gimana? Dan aku punya resipi jagung cheese viral aku ni, dia inspirasi daripada YouTube. Apa ni, basically dengan ikan dan misai. Dia pakai 4 bahan, aku pun follow memang 4 bahannya. Tapi itulah, aku rasa aku terlebih letak garam lah. Tak apa, nama pun campak-campak Ramadan. Dan jangan judge, semua korang dapat idea untuk buat ni. Yang besok ke lusa ke aku tak boleh lama-lama ke depan mangkuk ni. Nanti aku makan habis, bahaya. So thanks for watching guys. Kalau korang suka jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat berbuka puasa.